Festival Emek Aku yang juga 2019. Nantinya pada malam hari ini juga jangan lupa. Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan anak-anak sekalian. Saya tadi jadi mikir, ini kok jadi rame sekali acara ini. Ternyata banyak anak-anak kecil di tempat ini. Saya jadi mikir, kok banyak anak kecil. Saya baru tahu ini akan rebutan, apa namanya? Apa? Angpau. Makanya banyak anak-anak ini. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Memang mengusulkan, jadi ada 99 event festival pada tahun ini. Dan ada 20 additional event festival pada tahun ini. Dan di antara festival itu, kami telah memasukkan festival Imlek di dalam kalender event resmi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Saya belum melihat ada Pemda lain yang resmi memasukkan di dalam kalender of event Pemdanya, yaitu seperti festival Imlek ini. Ini sesungguhnya bagi Banyuwangi dari 99 event ini bukan semata-mata untuk mendatangkan wisatawan atau menarik turis datang ke Banyuwangi. Tapi festival-festival ini bagi Banyuwangi menjadi salah satu cara untuk menguatkan kembali ikatan kebudayaan, ikatan persaudaraan, dan mengukuhkan toleransi yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan Indonesia pada umumnya. Baik, bersama-sama kita lanjutkan mundur dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1.